PADA adalah akronim dari Perspektivnyi Aviatsionnyi Kompleks Dalnyi Aviatsi, yang dalam bahasa Rusia berarti Kompleks Penerbangan Jarak Jauh untuk Aviasi Jarak Jauh. Ini adalah program pengembangan pesawat pengebom jarak jauh baru oleh Angkatan Udara Rusia. Pada saat pengetahuan saya hingga September tahun 2021, PADA masih dalam tahap pengembangan dan rincian tentang pesawat ini mungkin belum sepenuhnya terungkap secara publik. Namun, berikut adalah beberapa informasi umum tentang proyek PADA. PADA adalah pesawat pengebom jarak jauh generasi berikutnya yang ditujukan untuk menggantikan pesawat pengebom strategis seperti Tupolev Tu-95 dan Tupolev Tu-160 di Angkatan Udara Rusia. Pesawat ini diharapkan akan menggunakan teknologi canggih dan desain siluman untuk mengurangi jejak radar dan meningkatkan kemampuan bertahan di medan perang yang maju. PADA diharapkan menjadi komponen penting dari triad nuklir Rusia dan akan memiliki kemampuan untuk membawa senjata nuklir serta senjata konvensional. Pesawat ini akan memiliki jangkauan yang luas dan dapat membawa beban besar untuk melakukan serangan strategis jarak jauh. Pengembangan PADA dilakukan oleh berbagai perusahaan dan biro desain penerbangan Rusia, termasuk perusahaan Tupolev. Namun, detail tentang proyek ini mungkin dibatasi karena kekayaan informasi tentang pesawat militer. PADA diharapkan akan menjadi aset penting bagi Angkatan Udara Rusia dan akan memberikan kemampuan serangan jarak jauh yang signifikan. Seiring dengan perkembangan teknologi dan kemampuan, pesawat ini akan menjadi salah satu penentu strategis di masa depan untuk mempertahankan kekuatan militer dan kemampuan nuklir Rusia. B-2 Spirit, juga dikenal sebagai Stealth Bomber, adalah pesawat pengebom strategis yang dimiliki oleh Angkatan Udara Amerika Serikat. Pesawat ini sangat terkenal karena desainnya yang siluman, yang memungkinkannya untuk menghindari deteksi oleh radar musuh. B-2 Spirit adalah pesawat pengebom strategis generasi berikutnya yang dibangun untuk menggantikan pesawat B-52 Stratofortress dan B-1 Lancer. Berikut adalah beberapa informasi tentang B-2 Spirit. B-2 Spirit dirancang dengan teknologi siluman canggih untuk mengurangi jejak radar dan membuatnya sulit untuk dideteksi oleh sistem pertahanan udara musuh. Desainnya yang unik dengan bentuk segitiga dan teknologi permukaan khusus mengurangi pantulan gelombang radar dan memungkinkan pesawat untuk mendekati target dengan minim risiko terdeteksi. B-2 Spirit dilengkapi dengan kemampuan serangan strategis jarak jauh dan dapat membawa berbagai macam senjata, termasuk bom konvensional dan nuklir. Pesawat ini mampu melakukan misi dengan jarak yang sangat jauh tanpa perlu mengisi bahan bakar ulang, sehingga memungkinkan untuk melakukan serangan dari pangkalan di Amerika Serikat hingga target yang jauh di seluruh dunia. B-2 Spirit merupakan bagian penting dari triad nuklir Amerika Serikat dan memiliki peran sebagai pesawat pengebom strategis dalam mendukung kebijakan keamanan nasional AS. Selain peran nuklirnya, B-2 Spirit juga digunakan untuk misi konvensional, termasuk mendukung operasi militer dan memberikan deterensi kepada negara-negara musuh. B-2 Spirit dimiliki oleh Angkatan Udara Amerika Serikat dan dioperasikan oleh Komando Strategis Angkatan Udara AS. Pesawat ini dijaga dengan ketat dan sering kali beroperasi dari pangkalan tersembunyi untuk menjaga kerahasiaan dan memastikan kemampuan silumannya. B-2 Spirit merupakan salah satu pesawat paling mahal dan paling canggih yang pernah dibangun oleh Amerika Serikat. Kemampuannya yang unik dan desain silumannya membuatnya menjadi aset penting dalam strategi pertahanan nasional dan kemampuan serangan jarak jauh AS.